Menjadi pengikut Kristus boleh dikata mudah, namun sukar. Sebab itu, sedikit orang menjadi pengikut Kristus. Sebab firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 14 berkata, banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Motivasi yang benar di dalam mengikuti Kristus akan membuat seseorang menjadi pengikut Kristus yang sejati, yang tidak akan goyah bila mana ada tantangan. Demikian yang dirasakan dan dialami oleh ibu-ibu Tuhan di Gemis Jemaat Senggigilang Bahoy, yang adalah pengikut Kristus itu sendiri. Medan yang tinggi tidak menjadi penghambat untuk terus mencari Kristus dalam persekutuan ibadah. Lembah, gunung, tanjakan sekalipun penuh bebatuan, pohon yang besar, semak belukar, tetap didaki dan dilewati dengan semangat penuh sukacita, dilalui penuh canda dan tawa, seakan-akan berjalan di jalan yang rata dan lurus. Ibu-ibu Tuhan, Gemis Jemaat Senggigilang Bahoy adalah pengikut Kristus yang pantang menyerah akan situasi dan kondisi. Sebab Kristus sendiri telah memberi teladan kepada murid-muridnya terdahulu yang patut diteladani juga oleh pengikut-pengikutnya di zaman sekarang. Bukit, lembah penuh bebatuan, Kristus lewati dalam misinya menggambarkan Injil. Danau sekalipun ia seberangi, mujizat-mujizat ia lakukan. Kabar sukacita bagi banyak orang di dunia terus dikabarkan oleh Kristus dengan penuh sukacita iman, menghadapi tantangan, mengiring Kristus
maka sudah pasti damai di hati, kegirangan dan kelegaan hati menjadi milik ibu-ibu Tuhan. Gemis jemaat Senggigilang bahwa berkat-berkat Tuhan tetap menjadi bagian kehidupan. Bebatuan sungai terus terlewatkan, jalan yang tidak sepatutnya terlewati, itulah yang dilakukan oleh pengikut-pengikut Kristus. Tuhan memberkati ibu-ibu Tuhan, pengikut-pengikut Kristus yang sejati. Tuhan memberkati semua orang umat ciptaannya, tua ataupun muda. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan yang menganugerahkan kehidupan, nafas ternikmati oleh setiap umat yang menjadi pengikut-pengikut. Terpujilah nama.